ada kayak gini. Enggak ada nabrak gitu. Enggak ada nyenggol. Jelas-jelas itunya loh. Oh iya, apa-apa. Sebuah video memperlihatkan seorang wanita tanpa sengaja menjatuhkan keranjang telur milik seorang pedagang. Dalam video terlihat wanita itu tak sengaja menyenggol keranjang milik pedagang. Aksi wanita tersebut membuat warganet kesal lantaran tidak membantu membereskan telur yang berserakan. Video tersebut viral di media sosial usai dibagikan oleh akun TikTok Natalia Vera, Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Bukannya berusaha membersihkan telur yang jatuh, dia justru langsung pergi dan masuk ke dalam toko. Dia bahkan sempat berpapasan dengan si pemilik motor dan hanya menundukkan kepala sebentar sebelum kemudian masuk ke dalam toko. Hal itu pun membuat warganet geram. Dia di sini aja nggak ngaku, ya udah kan ditanya nggak ada kayak gini, nggak ada nabrak gitu. Nggak ada nyenggol, jelas-jelas itunya loh. Oh iya, apa nabrak itu kayu ya, gimana lagi, bukan rezeki pak loh. Dia nggak kesini lagi loh guys. Dia langsung pulang itu habis nabrak. Belanja dulu katanya. Terus ada yang ini pak bisa diselamatin? Ada. Berapa tuh? 8 kerat. 8 kerat aja. Terus yang sedikit ada 5.